everyone. Welcome back to our channel Fuji Sicilia. Ya, kayak biasa teman-teman, karena masih kondisi PPKM jadi gue sama Fuji masih di mobil aja makanannya. Tapi kita ordernya pakai GrabFood sih. Nah, yang penasaran, hari ini kita makan siangnya apa? Terus tonton video kita sampai akhir. Dan buat kalian yang pertama kali nonton channel kita, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Stay tuned. Teman-teman, jadi kita pesen. Sebenarnya ini udah nggak viral-viral banget ya? Iya, kayaknya udah 2 tahun. Benar-benar. Kita penasaran, jadi kita pesennya. Tada! Ini dia garam, teman-teman. Rice ball punyanya Gibran dan Kaisang. Jadi gue pesennya yang best seller dari garam ini adalah ayam batubara. Teman-teman udah lihat kan ayamnya warnanya hitam gitu. Kita mau cobain. Kalau Sisil, kalau yang gue sama juga ayam batu bara, tapi gue pakai kulit ayam itu best seller semua ya. Terus untuk sambelnya kita sambel hijau ya. Sambelnya tuh ada pilihan sambel hijau sama sambel terasi. Kita pilihnya sambel hijau. Oke teman-teman, jadi Coba. Mulai eksekusi. Ini teman-teman, seperti kebanyakan rice bowl, intinya kan isinya nasi, terus dia kasih si ayam batu baranya ini. Wow. Yang hitam banget ini, terus dia kasih daun bawang sama sayuran ya, tomat sama timun. Oh, sama kemes juga. Nasinya sendiri itu nasi daun jeruk. Cobain ya, isinya dulu kali, nasi doang. Ayamnya. Si jeruknya tuh daun jeruk apa? Nasinya itu wangi daun jeruknya cukup terasa. Terus surprisingly ayamnya ini nggak keras. Cuman kelemesnya agak keras ya. Teman-teman, dia jadi packagingnya itu tuh terpisah gitu lauk sama nasinya. Nah, nih nasinya tuh yang mas tadi Fuji bilang nasi jeruk. Gue campur ya teman-teman, agak susah ya. Sama sih isiannya gue sama apa? Fuji jadi nasi jeruk, ayam goreng batu bara, sama lalapannya, terus ada kriuknya dan ada kulit. Sekarang gue mau ngerasain nasinya dulu. Susah ya? Enak loh teman-teman. Gue tuh nggak pecinta nasi diolah sebenarnya, kayak nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng, nggak pecinta itu. Tapi kalau misalnya adanya itu makan itu ya tetap makan. Cuman ini enak banget sih. Jadi dia modelnya kayak nasi terus masaknya itu dikasih daun jeruk ya. Nah, aku mau cobain ayamnya ya. Jadi dia tuh cuman ini teman-teman tampilannya doang aja tuh, yang luarnya yang hitam. Tapi dalamnya tetap ini. Tetap putih. Jadi don't just look by its cover ya, teman-teman. Apa sih? Ya. Enak sih. Biarannya gitu. Ini batu bara itu sebenarnya karena bentuknya tuh kayak batu bara ya nggak sih? Iya kan? Bukan. Katanya masaknya memang itemnya itu dari charcoal gitu. Nah, terus nih kulitnya. Kita cucipin ya teman-teman. Kayak sih. Ini juga mau kasih sambelnya hijau. Ya. Enak sih. Dan porsinya, walaupun dia pakai rice bowl gitu, tapi porsinya banyak. Tapi sambelnya itu menurut gue ya, pasti nggak kepedesan gitu loh kalau di lidah. Oh, rasanya gitu ya. Kalau tahu pedes tuh kadang nggak bisa dinikmati ya. Iya, enak banget loh. Sambelnya nggak pedes. Nggak pedes kan? Tapi nih kulitnya juga enak banget sih. Gue nggak terlalu suka ya kulitnya. Nggak doyan.
enak banget sih temen. Sumpah, gue gak nyesal. Bukan menang-menang gue punya anak presiden ya, cuman beneran enak. Beneran enak. Oke teman-teman, sekian review dari kita dan kita mau pamit pulang. Jangan lupa tuh support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Ding. Thanks for watching. Bye-bye. Kapan PPKM cepat berlalu ya? Yoke. Kita makannya tidak dikejar-kejar. Ya begitulah. Demi. Demi kalian. Jadi tolong dong support kita.